Wanakam guys. Hai, selamat malam semuanya. Mengapa orang bisa menikah? Karena mereka jatuh cinta. Mengapa rumah tangganya bahagia? Bukan karena mereka jatuh cinta lagi, tapi karena mereka bersama membangun cinta agar hidup bahagia, sejahtera, damai, dan rukun selalu. Ingat, pertahankanlah hubungan kalian, pertahankanlah kamu sebagai suami, dan pertahankanlah kamu sebagai istri. Jalankan kewajiban seorang istri untuk suami, dan sang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada sang istri. Tebarlah kasih, tebarlah sayang, tebarlah cinta. Dan yakin, maka hubungan suami istri kalian akan bahagia selamanya. Happy wedding anniversary saya ucapkan kepada my brother, Abang Da Jason. Selamat hari ulang tahun pernikahan yang ketiga buat Anne Jason dan Aka Selwirani. Semoga bahagia, semoga damai, semoga rukun, dan semoga cepat diberikan momongan. Berawal dari yang tak kenal, ketika melihat di sebuah kuil, ya kan? Kemudian sang mempelai wanita jatuh cinta kepada sang mempelai pria. Mengapa mereka bisa jatuh cinta? Karena saat itu lelakinya, Anne kita Jason, sedang berkarya di sebuah kuil yang sangat besar, Sri Siwen Kuil Binjai. Kalau kalian melihat sebuah patung Dewa Siwa yang sangat besar, itulah karya Jason. Oke? Pada saat itu seorang wanita datang ketika melihat Anne Jason langsung jatuh cinta. Lalu mereka menikah dan hari ini usia pernikahannya sudah 3 tahun. Jadi selamat dan sukses buat Anne dan Aka, semoga bahagia dan langgeng selalu. Saya R. Mahendra Mohan Setiar SE. Ya, saya ulangin. Saya R. Mahendra Mohan Setiar SE mengucapkan happy wedding anniversary yang ketiga buat Anne Jason dan Aka Selwirani. Bahagia, bahagia, dan bahagialah. Jangan lupa bahagia hari ini, selamanya, dan seterusnya. Terima kasih, selamat malam.